Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys, kembali lagi bersama gue Inul Motovlog. Wah, bagaimana cuaca di tempat teman-teman semua nih? Ini di Pariaman 2 hari ini panasnya ampun-ampunan. Enakan main motoran sekarang, seriusan. Daripada kita duduk-duduk aja di rumah atau di kantor ya. Terutama kalau di rumah nggak ada AC, mengandalkan kipas angin aja tuh nggak mempan guys, panas banget asli, yang sampai basah nih badan nih. Duduk bentar aja tuh udah langsung banjir. Kemarin Om Chung main-main ke Pariaman ya, dia bilang tuh biasanya Pariaman nggak sepanas ini deh, rasanya lebih panasan Kota Padang dibanding Pariaman. Ini kok malah kebalik katanya. Emang guys, panas banget sekarang tuh guys. Itu aja kalau malam kita tidurnya itu kipasnya masing-masing, satu gua, satu si bebe. Panas banget soalnya guys. Terus cuaca 2-3 hari ini itu ya, dalam sehari itu nanu-nanu rasanya. Pagi misalnya cerah nih kan, bentar jam 10-an itu tiba-tiba mendung, terus hujan, nggak lama setelah itu cerah lagi, terus hujan lagi gitu. Ini yang menyebabkan nih bocil-bocil dekat rumah nih pada demam semuanya. Ya semoga aja lah nggak begini terus ya, soalnya kalau begini terus cuacanya yang ditanyain fisik nih, ini fisik bakal melemah, gampang sakit jadinya. Oke lah, kita tutup aja vlog singkat kali ini. Gue mau ngomongin tentang cuaca aja nih, kondisi cuaca di Pariaman. Semoga teman-teman sehat selalu, lancar rezekinya. Gue Inul Motovlog, keep safety, keep riding, see you and bye-bye.